surga kalian wahai bidadari bidadari ke. Ladies, halo, udah pada makan belum? Udah. Hah? Udah belum? Udah. Udah kerjanya sambil dengerin gue curhat ya. Duh, Bang. Cowok gue tiap gue ajak jalan gak jadi terus. Ada aja alasannya. Tiduran lah, kucing hilang lah, nolongin kucing kecebur lah. Sekarang nih, dia ngajak gue jalan lagi. Tapi gue bingung, Bang. Gue harus gimana nih? Bang, lu dengerin gue curhat gak sih? Ya terus gue harus gimana? Tahu kan lo tahu sendiri gue jomblo. Kesel gue cerita. Apa? Mau curhat? Curhat. Saya juga lagi pusing sama urusan asmara saya. Oh, curhat loh, yang lain loh. Kamu orang lagi sibuk aja. Upload dari mana ya, Pak? Oh, itu kemarin udah kita hapus lagi, Pak. Karena mungkin ya ada pihak-pihak terkait yang memang nggak mau di-upload, Pak. Siap-siap, Pak. Untuk untuk acara besok ya. Siap-siap. Siap. Oke. Siap. Ya. Assalamualaikum. Guys, crew. Woi, semua kumpul dulu. Kumpul dulu, woi. All crew. Ya, bos. Semua kumpul dulu. Mana yang lain? Lu di mana? Kumpul. Cepet dong. Aduh, kalian jalan aja kayak bebek. Nih dengerin ya. Besok ya, dengerin nih. Dengerin enggak, Nom? Dengerin enggak? Ya. Besok Pak Huda tuh ada reses. Ada apa? Reses. Nah, besok ada reses di Bekasi. Ingat ya, guys. Kita ada tugas buat ngeliput 3 titik, Bekasi, Karawang, Purwakarta. Ingat, Bekasi, Purwakarta, dan Karawang. Kita bagi 3 tim, bagi 3 zona ya. Jangan sampai kayak kemarin tuh lu, Di. Gimana sih ente? Masa udah capek-capek moto, hilang lagi datanya. Ya, jangan sampai juga tuh data-datanya enggak di backup, Nom. Siap. Kamu itu keseringan, Nom, kayak gitu. Data enggak di backup. Terus pas giliran mau pake, penuh lagi memorinya. Kacau semua ini mah. Nah, pokoknya gimana caranya besok semua, ya, semua event itu, semua acara itu harus beres dan tuntas. Foto-fotonya banyakin, terutama gua. Oke? Okay? Nah, semua paham. Dang, kamu jangan melongok aja, Dang. Ini siapa lagi? Oh, Nopal ya? Ya, jadi gitu. Ya, pokoknya beres, tuntaskan semua tugas-tugas kalian, oke? Okay? Paham kan nih? Paham! Ya? Siap. Jangan siap, Jesus. Nom. Siap, bos. Siap, bos. Saya kurang dulu. Cie, minggu gak libur lagi nih. Nis, Pis. Skrip udah beres belum? Pan? Udah beres, Abos. Udah beres? Iya, udah. Benar? Benar, Nom. Pis, konten ngawas gimana? Gue ditanyain mulu nih sama Sekwil. Belum gimana? Apalagi yang belum, ah! MTMA. Saya harus menyesuaikan skrip sama materi sama Pak Ustadz. Saya masih nunggu ini. Lu apa? Lu
kabar dari Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ya lho, kenapa kamu gak datang ke rumah Pak Ustadznya? Kan Pak Ustadz mah ayah wae atuh meureun di rumahnya. Ah, kamu mah coba kamu bikin jadwal lagi sama si Anom ya. Itu bikin jadwal lagi sama si Anom. Jangan sampai kamu nunggu-nunggu Ustadznya, kamu yang jemput bola tuh. Hah? Dengar gak? Bisa gak, Lis? Beres? Beres. Nah, gitu. Hah? Kenapa? Kayak gak mau. Air lagi. Ya, hari Minggu kali mulia. Ya. Tuh, kan udah tahu solusinya. Ya. Miss, orang beli minum yuk ah. Hayu Pal, tapi mau nge-grabun atau kita beli sendiri? Beli langsung weh, biar sekalian ngangin. Oh iya tuh, tapi si Pura diajak mah. Gak usah weh, dia lagi sensi, dari kemarin gagal terus main sama pacarnya. Eh, tahu-taunya minggu sekarang juga gagal lagi. Gara-gara si bos, nyuruh dia ke rumah Pak Ustadz. Pada ngomongin gua loh, ha? Lagi jadi, nggak jadi orang kamu maunya kenceng gitu. Oh iya ya. Eh, kita ajakin Mami aja yuk, siapa tahu dia mau nitip juga. Ya ayo, ayo. Mami Ade, ya anak-anak yuk. Nih, Mami Ade mau nitip nggak? Kita mau beli minuman. Iya dong, titip es, teh manis aja. Siap, nih uangnya. Siap. Ditunggu ya, Mami. Oke. 5 minutes later. Hai, Bi. Ya, ini sebenarnya. Nah, ini tehnya. Ini es krimnya. Kok dipisah-pisah sih, Nis? Perasaan aku gak pesen es krim deh. Mana tehnya teh anget lagi. Di kampung saya mah, es itu ya es krim nih. Duh, kamu bisa, bisa. Oh ini rok dulu, Nom. Bentar, bab biru, bab biru. Bab biru dulu, sabar. Tuh, kok menang kan nih? Ya, tuh kan. Ah, ditelepon aing ku Pak Bos. Kenapa ini? Enggak usah diangkat, bilang aja HP-nya tadi lagi dead silent. Ya udah. Kekal lagi. Tuh, gua biarin. Aduh, si Bos pakai nelpon segala lagi kada kerjaan ah. Udah enggak usah diangkat, nanti juga enggak nelpon lagi kayak ke gua. Nah, tuh, dikit lagi. Anjing, tahan, tower, tahan. Ah, kan kalah ngapain sih pakai angkat telepon si bos? Si Pak Bos, ininya notifnya ngalangin nggak diangkat. Lah, Pak Bos kacau lagi ah. Kalah kan ujung-ujungnya. Ya, halo. Nah, kalah bos kita bos. Tuh, kalah. Kalau kamu masih ngut terus, jangan sok-sokan main-main game di kantor, ha? Pak, siap bos, ada perintah bos? Perintah. Oh, cepat tuh, si Asep nungguin tuh buat bulto. Siapa sih kamu? Siapa sih? Siapa sih? Bis tripod yang gede mana sih lu di dua-duanya? Aduh, terus gua tapping cool tuh gimana? Nggak tahu, kan itu mah urusan lu dono. Ronaldo pindah ke Barca. Lu sih? Camcorder? Lihat gak camcorder? Dipakai sama si Luni buat syuting SCN di Cimanggung. Aduh. Terus gua tapping pakai apa ini, Kultum? Tuh. Kamera Canon ada. Nih ya, Bro. Gua tuh butuh gambar yang sinematik biar kelihatan estetik, Bro.
Rai. Hah? Kalau saya sinematik atau estetik lah. Cukup yang Astrada aja. Naon Astrada? Asal terang, gambar ada. Tete ya tiap hari, kaya tiap hari, meningkat ada. Ya ya, halo halo halo. Kalau uang lemburnya ada. Halo halo. Ya ya Asep. Halo halo. Suaranya tadi nggak jelas. No, ya. Ayo orang mangkat, keburu hujan mantep. Ya kan kita pakai mobil. Mobil di mana, Ket? Pakai motor emane. Aduh. Kira-kira ini skrip bagusnya dikasih judul apa ya? Skrip yang mana, Bu? Ini ya. Skrip yang dari Candil. Skrip buat visualisasi Gus Ami jadi presiden. Gimana kalau judulnya Gus Ami Merajalela? Judulnya jadul banget sih yang lain. Wah, iya juga ya. Gimana kalau Catatan Gus Ami? Ya elah, lu nonton film Korea ke yang kekinian biar judulnya agak keren gitu, modern. Emang kayak gimana yang kekinian teh? Kayak gini cuy. Woshi woshang pamwincun. Ya, lu merasa mendarin dong. Sotoy lu mah. Pal, sini. Apa Pur? Lu udah ngecek story-nya Gus Ami belum? Gus Ami apa ini teh? Si melayani Indonesia, anak muda Indonesia, atau Akademi Militer Indonesia? Milenial lagi, bukan milenial. Lastaga, Gus Ami! Masa lu gak tahu sih? Abdul Muhaimin Iskandar. Aku kira Gus Ami yang maksud itu, aku mencintai Idam.